Hello everyone, hari ni I nak share dekat you macam mana you nak setkan frekuensi remote yang lama kepada yang baru. Untuk pengetahuan korang, untuk remote 2 channel dia akan datang dengan 2 kod tau, 433 dengan 330. Korang kena check kod sebelum beli, okay? So, cara nak check dia punya model senang saja. Korang just buka and korang tengok je dekat sini dia akan ada tulis 433 ataupun 330. So, let's go kita tukar dia punya frekuensi. Okay, sekarang yang sini adalah remote lama dan ini adalah remote baru. So, remote lama dan remote baru frekuensi tak sama. So, apa korang buat? Korang kena samakan dia punya frekuensi yang baru ni dengan yang lama. Okay, then korang tukar je ke bawah sini. Okay, dah siap. So, korang boleh tengok dia punya frekuensi sekarang dah sama. Bila dah sama, korang boleh guna macam biasa.